terbalik. Lisannya beliau gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dua bait syair beliau itu membuat satu kabilah masuk Islam. Dan banyak di antara kita, jangankan membuat satu RT dapat hidayah, justru lisan kita seringkali membahayakan diri kita di hari kiamat kelak. Jadi gak usah bicara orang, kita jangankan orang lain, lisan kita justru menjerumuskan diri kita dan membuat kita terancam api neraka. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala.